Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Rahman bin Muhammad Rabi. Ini saya nak bercakap tentang satu topik yang penting untuk kesihatan, iaitu tentang isu probiotik. Yang mana kita perlu mengambil banyaknya probiotik dalam pemakanan kita dan minuman kita seharian. Kita boleh dapat dari sumber makanan seperti makanan-makanan yang diperam macam di Malaysia ni, makanan seperti belacan, budu, tempoyak, cincaluk, tempe dan juga seperti tapai. Tapi ada juga minuman-minuman yang mengandungi probiotik yang kita boleh amalkan. Antara minuman yang ada seperti yogurt, minuman susu kultur, cultured milk lah, dan juga seperti teh kemboja, dan juga contohnya lagi satu lah, macam ni lah, iaitu kefir. Kefir ni agak baru pada masyarakat kita, jadi mungkin ramai yang tak tahu. Kefir ni dibuat daripada satu bahan yang mengandungi probiotik kuman yang diperam bahan-bahan seperti susu kambing, susu lembu, santan dan sebagainya. Dan dia akan membiarkan bakteria tu, dan bakteria tu adalah seperti bertindak sebagai probiotik bila kita minum lah. So itulah salah satu sumber. Kita boleh baca lebih lanjut dalam buku saya ni, dan boleh dapat dalam buku probiotik dan prebiotik. Dalam ni saya dah cerita tentang contoh-contoh pemakanan yang tinggi probiotik yang kita boleh amalkan. Dan antara yang saya amalkan sendiri adalah kefir. Yang mana kefir ni kita nak minum ni mudah je sebenarnya. Kalau nak minum terus pun boleh sebenarnya, tak ada masalah. Tapi saya suka buat dia dalam bentuk air lah kan. Jadi kita boleh letak dalam tudung ni. Macam saya letak dalam, okay, dalam satu tudung, dalam dua tudung ni lah, dua tudung air, dua tudung kefir tu. Lepas tu kita akan tuang air sejuk lah. Ni, tuang air sejuk dalam ni. Air sejuk macam tu lebih kurang. Okay, ni jadi kalau dia dengan putih lah, tapi rasa dia masam eh. Jadi dan nak menghilangkan rasa masam tu, apa saya buat, saya letak dengan stevia lah. Stevia ni pengganti gula yang baik, biasanya dalam 2 titik insyaAllah cukup lah tu kan. Dah cukup manis dah sebenarnya. Dan stevia ni bila letak dalam benda-benda yang manis ni, rasa dia sangat sedap lah kan. Jadi kita kacau-kacau benda tu, kacau kan dia, kacau, ok. Dan lepas tu boleh terus minum macam dia. Rasa dia sangat sedap sebenarnya. Masam-masam manis, manis tu daripada stevia. Dan masam tu daripada susu yang diperam ni, itu kefir tu. Dan ini antara yang saya selalu gunakan. Ada tiga pilihan, iaitu susu kambing, susu santan dan juga susu lembu. Kita pulang pada masing-masing, ikut kosong masing. Dan tapi yang penting kita kena amalkan probiotik setiap hari untuk kesihatan yang lebih baik insyaAllah. Terima kasih.